Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Cemi TV. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat nama teman kita di kontak teman-teman yang lain. Nah, mungkin banyak di antara kalian yang kepo dan pengen tahu kira-kira nama teman kalian tuh di kontak orang lain itu apa, siapa, pokoknya. Nah, langsung aja pertama-tama kalian pastiin sudah download GetContact. Kalian bisa downloadnya di Google Play Store ya guys, dan kalian harus daftar dulu ataupun login ya. Nah, kalau udah nanti tampilannya bakalan seperti ini guys, kalau udah login ya. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat, dan di sini ada teks saya ya guys. Kita bisa tampilkan lebih banyak, ada nama-nama saya ini ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, lalu untuk teman kita itu kita bisa pilih tampilkan lebih banyak di sini ya. Nah, di sini ada banyak sekali teman-teman saya juga yang tersave di kontak saya, dan bahkan ada member premium juga, ini teman saya juga. Nah, ini banyak sekali. Oke, langsung aja di sini saya pengen lihat kontak teman saya di save itu namanya itu siapa. Oke, saya bakalan lihat ini ya. Nah, ini kita pilih 36 penanda lainnya. Nah, ini dia untuk nama-nama teman saya seperti ini. Oke, jadi hanya seperti itu aja untuk caranya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.